Menyambut Hari Juang TNI Angkatan Darat tahun 2021, Kodim 0610 Sumedang menggelar ziarah ke Taman Makam Pahlawan Cimayor. Pimpinan ziarah langsung dipimpin Dandim 0610 Sumedang, Letkol Infantri Jainal Mustofa. Setelah acara pokok ziarah selesai, dilanjutkan dengan kegiatan tabur bunga yang dilakukan secara simbolis Dandim beserta Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 21 Kodim 0610 Sumedang diikuti peserta ziarah lainnya. Sebelum melaksanakan tabur bunga, para peserta terlebih dahulu melaksanakan upacara, diawali dengan penghormatan umum kepada para pahlawan Kusuma Bangsa, dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga di tugu makam para pahlawan oleh pimpinan ziarah. Dandim 0610 Sumedang Letkol Infantri Jenderal Mustofa mengatakan, kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Juang TNI Angkatan Darat 2021 dan mengenang serta menghormati jasa para pahlawan yang telah gugur sebagai kusuma bangsa demi membela bangsa dan negara serta rela berkorban jiwa dan raga tanpa pamrih demi NKRI. Sejak awal Desember sampai hari ini dalam rangka memperingati Hari Juang TNI Angkatan Darat tahun 2021, pihaknya menggelar berbagai kegiatan, diantaranya karya bakti, pembersihan lingkungan sekitar satuan, pembersihan rumah ibadah atau masjid, penghijauan, dan pembersihan fasilitas umum lainnya. Sementara untuk bakti sosial, pihaknya menggelar donor darah yang dipusatkan di Aula Juang APET Makodim Sumedang beberapa hari lalu. Demikian Abi Nang Peri dan Iwan Ingkig melaporkan.